Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan YouTube channel SMK Bhinneka Karya Simo bersama saya Ibu Pardem, guru pengampu kimia. Untuk pelajaran kimia itu ada dua guru pengampunya. Yang pertama adalah Ibu Sulistiyowati, mengampu kelas 101 sampai dengan 107. Sedangkan untuk kelas 108 sampai dengan 1015 adalah Ibu Pardem. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara atau membahas mengenai hidrokarbon. Sebelumnya ini ada identifikasi senyawa karbon. Bagaimana suatu senyawa itu bisa teridentifikasi atau mengandung senyawa karbon maupun hidrogen. Itu ada caranya. Kalian perhatikan gambarnya, ini adalah lilin. Kemudian senyawa yang akan kita uji, kita bakar. Kemudian dari tabung kita hubungkan dengan tabung berikutnya yang berisi larutan CaOH 2 kali atau air kapur. Kemudian berikutnya lagi, nanti ujinya kita gunakan glukosa yang sudah dipanaskan ini, kita uji dengan CuO atau kupri oksigen. Reaksi kimia apa yang terjadi? Kita lihat sampel atau senyawa yang akan kita uji itu kita tambah dengan oksidator, maka akan menghasilkan CO2 bentuknya gas dan H2O bentuk liquid atau cair. Lah gas CO2 itu tadi ya kita hubungkan dengan larutan air kapur, ya air kapur. Maka akan terbentuk kapur atau endapan kapur. Ini menunjukkan bahwa sampel tadi mengandung CO2. Kemudian berikutnya uap air kita beri kertas kobal biru, kita tadi kita taruh di atasnya, maka kertas kobal biru akan berubah menjadi merah muda. Ini menunjukkan bahwa larutan sambal tersebut mengandung H2O. Adanya unsur karbon dan hidrogen dalam sampel organik secara lebih pasti dapat ditunjukkan melalui cara kimia, yaitu dengan uji pembakaran. Lihat gambarnya tadi ya. Pembakaran sampel organik akan mengubah karbon atau C menjadi karbon dioksida dan hidrogen menjadi air. Gas karbon dioksida dapat dikenali berdasarkan sifatnya yang mengeruhkan air kapur. Sedangkan air dapat dikenali dengan kertas kobal, di mana air mengubah warna kertas kobal dari biru menjadi merah muda atau pink. Berikutnya kita bicara mengenai kekasan atom karbon, ciri khas dari atom karbon. Yang pertama, dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Kita perhatikan karbon dengan nomor atom 6, konfigurasi elektronnya adalah 2, 4. Adanya elektron terluar 4 jika ditulis dengan rumus Lewis adalah seperti ini, ada 4 titik elektron. Dengan 4 titik elektron nanti menyebabkan atau siap berikatan dengan atom yang lain, jadi 4 sekaligus secara bersamaan. Dari kanan, kiri, atas, bawah, ini adalah bisa berikatan dengan atom yang lain. Yang kedua, ciri khas yang kedua, dapat membentuk ikatan antar atom C sehingga membentuk rantai C. Ini dilihat C yang panjang sekali. Sehingga dengan kekasan atom karbon ini, maka keberadaan senyawa karbon di dunia sangat banyak atau melimpah.
Berikutnya, penggolongan hidrokarbon. Yang pertama, berdasarkan jenis ikatan rantai karbon. Itu ada tiga. Rantai karbon lurus atau terbuka. Bisa dilihat ini C berikatan dengan C, begitu terus, lurus. Yang berikutnya, rantai karbon bercabang. Tadi ini C berikatan dengan C, kemudian ada cabangnya. Bisa cabangnya 1, bisa cabangnya 2. Bahkan nanti bisa cabangnya 3 dan 4. Terakhir 4. Kemudian rantai karbon melingkar atau tertutup. Jadi bentuknya tetap rantai karbon, cuman berbentuk siklus atau melingkar, ya, tertutup, melingkar. Oke, kita lanjutkan. Berdasarkan jumlah ikatannya atau tingkat kejenuhannya, maka senyawa hidrokarbon dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ikatan tunggal, artinya tidak ada rangkapnya atau sendiri. Jenis ikatan tunggal pada rantai karbon disebut juga dengan ikatan jenuh. Tunggal itu jenuh, ya, maka kalau orang tunggal itu cepat jenuh, ya. Berikutnya ikatan rangkap 2, berarti C berikatan rangkap 2 dengan C. Jenis ikatannya adalah tak jenuh. Kemudian ikatan rangkap 3, C dengan C ada 3 tangan ini, dilihat. Ini adalah ikatan rangkap 3, juga termasuk ikatan tidak jenuh. Jadi berdasarkan jumlah ikatannya, senyawa hidrokarbon ada ikatan tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Yang ketiga, berdasarkan bentuk rantai karbonnya, ada hidrokarbon alifatik, di mana rantai terbuka, sama siklis, rantai tertutup, dan juga aromatik, di mana hidrokarbon yang terdiri dari 6 atom C yang berstruktur cincin dan mengandung ikatan jenuh dan tidak jenuh, terletak berselang-seling ini, untuk seperti cincin, makanya aromatik. Berikutnya, posisi atom karbon. Itu ada 4, ya. Maaf, ini sebenarnya 1, 2, 3, 4, ada 4. Yang pertama, atom C primer. Apa itu atom C primer? Atom karbon yang mengikat satu atom C yang lain. Berarti ini dikatakan primer karena hanya mengikat satu. Ini dikatakan primer karena hanya mengikat satu. Berikutnya, atom C sekunder. Atom karbon yang mengikat dua atom C yang lain. Bisa dilihat CH2 ini dikatakan sekunder karena mengikat sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang di sini juga demikian, ini dikatakan sekunder karena mengikat dua, satu, dua. Atom C tersier, di mana atom karbon mengikat tiga atom C yang lain. Bisa dilihat yang merah ini, satu mengikat C ke bawah, satu mengikat C ke kiri, satu mengikat C ke kanan. Demikian yang ini, termasuk tersier, mengikat ke bawah, mengikat ke kanan, dan mengikat ke kiri. Tiga atom C yang diikat, maka disebut tersier. Dengan yang keempat, atom C quaternaire. Quarter dari 4 atom karbon yang mengikat 4 atom C yang lain. Bisa dilihat ini, mengikat ke atas, mengikat ke bawah C, ke kanan C, ke kiri yang juga C. Jadi tangannya 4, maka dikatakan quaternaire. Termasuk yang ini, mengikat ke atas, mengikat C ke bawah, mengikat C ke kanan, dan juga mengikat C ke kiri. Maka ini adalah posisi atom C quaternaire. Oke, kita lanjut. Next.
Coba kita lihat, tentukan ada berapa atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaternier dari senyawa berikut. Kita lihat di sini, ya, C1 masuk C primer. Ini mengikat berapa? 2 berarti T sekunder. Ini mengikat berapa? 1, 2, 3 berarti T tersier. Ini mengikat 1, 2 berarti T sekunder. Yang ini mengikat 1, 2, 3, 4 berarti kuaternier. Kita hitung atom C primernya ada berapa? 5 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Atom C sekunder ada 3. Kita lihat sekunder 1, kemudian 2, kemudian 3 mengikat ke sana. Atom C tersier berarti 1 C mengikat 3. Berarti di sini C tersier 1 hanya mengikat 3. Yang kuaternier juga ada 1 ini mengikat 1, 2, 3, 4. Itu mengenai posisi atom C. Berikutnya kita bahas alkana, alkena, dan alkuna. Di mana alkana rumus umumnya adalah CnH2n plus 2, di mana N nanti menunjukkan jumlah atom C. Sedangkan alkena rumus umumnya CnH2n, dan alkuna rumus umumnya CnH2n-2. Untuk kesempatan kali ini kita bahas alkananya dulu. Deret alkana, jika atomnya C1, maka dari rumus CnH2n plus 2, C-nya 1, ditambah hanya 2 kali 2 ada 4. Berarti kalau C-nya 1 hanya 4, namanya metana. Rumus bangun atau rumus struknya juga CH4. Kalau atom C-nya 2, berarti C-nya 2, 2 kali 2, 4, ditambah 2, 6, hanya 6. Namanya etana, rumus bangunnya C-nya jadi 2. Hanya 6, kita hitung, hanya 3 ditambah 3, hanya 6, C-nya 2. Ini sama, ya. Cuman kalau ini dipanjangkan namanya rumus bangun atau rumus struktur, sedangkan kalau rumus ini adalah rumus molekul. Bagaimana kalau atom C-nya 3? Itu adalah C3 hanya 3 kali 3. 3 kali 2, 6 ditambah 2, 8. Kalau C-nya 3 hanya 8, namanya propana. Ini kita buat C jumlah 3. Kemudian ini punya tangan 1, berarti kurang 3. Ini punya tangan 2, berarti kurang 2, karena C tangannya 4. Ini punya 1, berarti kurang 3. Demikian seterusnya untuk butana, pentana, heksana, hetana, oktana, nonana, dan dekana. Dengan rumus molekul seperti ini, rumus bangun atau struktur seperti ini. Kalian pahami ini, ya? Berikutnya, bagaimana kalau dari deret alkana tadi dihilangkan satu atom hanya, makanya menjadi gugus alkil. Gugus alkil adalah deret alkana yang kehilangan satu atom H. Kalau tadi CH ini 4, kehilangan 1, akhiran ana diganti il, tadi metana menjadi metil. Kalau C-nya 2 hanya 5, ini 2 hanya 5. Kalau tadi metan, anu etana itu C2H6, kehilangan 1H menjadi C2H5. Akhiran ana diganti il, dari etana menjadi etil. Nanti dari propana menjadi propil. Butana menjadi butil. Pentana menjadi pentil atau amil.
Heksana menjadi heksil. Hetana artinya 7 menjadi heptil. Oktana menjadi oktil. Nonana menjadi nonil. Dekana menjadi dekil. Akhiran ana diganti il karena kehilangan satu atom H. Berikutnya, tata nama senyawa alkana. Yang pertama, nama yupek untuk alkana bercabang terdiri dari dua bagian, yaitu nama cabang, nama rantai induk. Rantai induk itu adalah rantai karbon yang paling panjang dari molekul tersebut. Kemudian cabang diberi nama alkilnya, bisa metil, etil, propil, dan seterusnya. Posisi cabang ditunjukkan dengan awalan angka. Penomoran rantai induk dimulai dari salah satu ujung sedemikian rupa sehingga posisi cabang mendapat nomor terkecil. Jadi nanti yang kita lihat cabangnya yang terdekat yang mana, itu nomor terkecil. Bila terdapat lebih dari satu cabang sejenis, nama cabang disebut sekali saja, diberi awalan yang menyatakan jumlah cabang. Misalnya, kalau nanti cabangnya yang sama 2, diberi D. Kalau 3 yang sama, diberi tri. Kalau 4 yang sama, diberi tetra. Kalau 5 cabang yang sama, diberi penta. Begitu seterusnya. Kemudian, bila terdapat lebih dari satu jenis cabang, maka cabang-cabang ditulis sesuai urut abjad. Kalau yang sejenis, beri amalan. Kalau cabangnya yang berbeda, ditulis sesuai abjad. Di mana etil, E lebih dulu daripada metil. Jadi nanti kalau ada cabang etil dan metil, maka ditulis lebih dulu yang etil, baru ke metil. Oke, kita lanjutkan. Sebagai contoh, contohnya adalah rantai cabang. Nih, kita lihat rantai utamanya dulu kita tentukan yang paling panjang yang mana. Oh, ini adalah yang paling panjang yang diberi kotak hijau. Ini adalah yang paling panjang. Jumlahnya ada berapa, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kalau 5 paling panjang rantai utama namanya pentana. Kemudian di luar rantai induk adalah cabang atau sugus. Ini metil. Perhatikan juga metil. Ada berapa sugus yang sama? Oh, ada 2. Berarti nanti pakai di. Kemudian penomoran. Penomoran terkecil adalah yang paling dekat dengan cabang. Kita hitung dari kiri. 1, 2 sudah ketemu cabang. 1, 2 sudah ketemu cabang. Berarti ini dari kanan maupun dari kiri penomoran oke. Kanan kiri oke. Sehingga diberi nama cabangnya nomor berapa kalau dari kiri? 1, 2, 3, 4. Nomor 2 dan nomor 4. Karena cabang yang sama ada 2, berarti pakai D. 2,4 D metil, rantai utamanya pentana. 2,4 D metil pentana. Gitu ya. Saya ulang untuk penamaan alkana. Tentukan rantai terpanjang sebagai rantai induk. Berikutnya, di luar rantai utama adalah cabang atau gugus. Ini gugus. Oh, CH3 metil. Ini juga gugus CH3 metil. Kemudian penomoran. Nomor terkecil dimulai dari yang dekat dengan cabang. Kalau ini 1, 2 sudah dekat, 1, 2 dekat. Jadi dari kanan kiri oke. Nah, saya ulang penomoran. Setelah itu sebutkan cabangnya. Kalau sama pakai awalan, ini ada 2 yang sama pakai D. Kalau nanti ada 3 pakai tri dan seterusnya. Baru diurutkan nomor cabang, cabang baru rantai utamanya. Oke, kita lanjutkan.
Sumber dan kegunaan alkana. Alkana merupakan komponen utama dari gas alam dan minyak bumi. Kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, bahan bakar, misalnya LPG, seperti gas yang kita gunakan untuk memasak, ya. Kerosin, ini minyak tanah, bensin untuk bahan bakar, dan solar. Ini tidak asing bagi kita. Yang kedua, pelarut berbagai jenis hidrokarbon, contoh petroleum ether, nafta, ini pelarut. Sumber hidrogen, misalnya untuk industri amonia dan pupuk. Berikutnya, pelumas adalah alkana suhu tinggi. Bahan baku senyawa organik lain, contohnya sintetis alkohol, asam cuka, dan lain-lain. Bahan baku industri seperti plastik, deterjen, karet sintetis, minyak rambut, obat gosok, dan lain-lain. Dengan halogen dapat membentuk haloalkana, misalnya metil klorida, klorofom, dan lain-lain. Karbon tetraklorida yang bermanfaat sebagai pelarut. Demikianlah pembelajaran kali ini mengenai senyawa hidrokarbon. Semoga kalian bisa memahaminya. Apabila belum paham, silahkan kalian hubungi. Bisa lewat email, kalau kelas 11 sampai 7 ke Bu Sulistiyawati, kalau 10-8 sampai 15 ke saya langsung, bisa lewat email atau WA. Silakan, kami terbuka. Kalau kesulitan nomor WA, silakan menghubungi wali kelas masing-masing, minta nomornya. Kemudian, sebagai akhir pembelajarannya, kalian siapkan lembar TT. Kemudian, ada 5 soal, ini kalian kerjakan di lembar TT. Hasilnya, kalian foto, kalian kirim ke email sesuai dengan jatah kelasnya. Di samping itu, hasil TT nanti juga sebagai hard copy-nya kalian simpan. Nanti kalau guru PDD-nya sudah menghubungi kalian, kalian kumpulkan lewat guru PDD. Nanti saya koreksi langsung. Gitu nggih? Demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Terapkan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan air yang mengalir. Salam sehat. Sekian dari saya. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.